Saya Mia dari Bekasi, tahu decok dari kakak saya di Makassar. Oh. Awalnya sih saya waktu bulan Agustus itu ada saudara di Makassar pergi ke sana. Saya kan punya sakit lambung, asam lambungnya udah kronis. Nah, begitu sampai sana kan namanya hajatan, makan tidak teratur, jadi ngedrop. Itu kata kakak saya, nanti kalau pulang mau ada acara di Session City waktu itu kalau nggak salah. Nah, diundang. Nah, nanti di sana ketemu Bu Catherine atau Pak Erik gitu kan. Akhirnya kita konsultasi. Begitu konsultasi, saya tadi lihat yang jelasin Pak siapa, Pak Henry ya? Pak Jimmy yang ganteng. Yang pertama, gejalanya pusing, gampang lelah. Pokoknya banyak-banyak, kok saya mikir, kayaknya ini gejalanya kok saya banget gitu loh. Nah, kayak kata suami saya, Bun, kayaknya kamu cocok deh minum ini. Oh ya udah deh, nanti kita konsultasi dulu gitu. Hanya beli. Pas beli, setelah udah dapat, saya minum. Yang saya rasain setelah 3 hari minum itu enak tidur. Wah, setiap pagi pupnya lancar. Dan saya kan setiap hari saya ngejahit karena saya punya usaha sendiri jahit tas. Dari pagi sampai sore saya rutinitas itu aja, suka telat-telat makan. Ini saya perhatiin kok saya telat makan kok gak sakit kepala, gak kerokan. Kayaknya bagus banget ini detox gitu. Sampai saya lanjutin, saya udah 6 bulan atau 7 bulan gak datang bulan. Setelah minum detox ini saya yang kedua kali datang bulan. Luar biasa sampai situ harus kebolak-balik ke kamar mandi tadi. Alhamdulillah, jadi badannya kayak gak ada anginnya. Dulu saya 3 hari sekali kerokan, tetangga sampai bingung. Ini sebetulnya sakit apa sih, Bun? Gitu kan. Tapi alhamdulillah setelah minum detox, saya ngerasain badannya enak banget. Pokoknya enak tidur, semua enak. Sampai akhirnya saya cerita sama tetangga. Nah, kebetulan saya ceritain itu istrinya Pak Subur. Nah, setelah cerita, gitu kan. Ya alhamdulillah sekarang saya nggak ada keluhan lagi di lambung, menstruasi saya lancar, nggak pusing, nggak itu, dan saya alhamdulillah dapat penghasilan tambahan dari detox. Terima kasih. Ayo yang lain dong. Terima kasih. Kita sudah menjawab pertanyaan ibu ya.